Sini. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi ceritanya ini mau mari uber-uberan golek Mimin, si kucing yang dipelihara sama Zayan sekitar 1 tahun yang lalu, karena si Mimin jadi tersangka burungnya keponakan dimakan. Jadi pembunuhan. Akhirnya dengan segala pertimbangan kita ungsikan ke rumah Uti, rumah ibu. Ya memang enggak jauh sih, satu kampung cuman beda RT kan, agak jauh. Agak lumayan lah pokoknya. Waktu di bawah awalnya biasa-biasa aja, tapi di tengah perjalanan ternyata hujan deras. Karena di dalam kardus, jadi kena air mungkin berontak sampai istri saya digigit di bagian perutnya. Sudah nyampe lokasi depan rumah Uti, ternyata loncat. Pas hujan deras loncat, kita mau nyari just gak ada payung, nunggu sampai terang masih belum ketemu, ya wis semoga ketemu, bisa dirawat di sini, jangan sampai hilang. Soalnya juga eman sebenarnya, apa, sayang sih, soalnya juga ya salah satu termasuk hewan yang disukai oleh Nabi. Jadi kita berusaha, kita dulu awalnya ngerawat Mimin itu ada di toko gitu di pinggir jalan, waktu pulang jualan masih kecil, tak kirain punyanya yang punya toko, kucingnya yang punya toko, ternyata bukan. Akhirnya kita minta izin, kita bawa boleh dan kita rawat. Terus kalau gak salah udah bisa hampir 1 tahun ini wis, menjelang Ramadan kita bawa dan kita rawat. Tapi karena kejadian kemarin itu kayaknya wis, daripada risih nanti malah jadi omongan, akhirnya ya kita ungsikan. Jadi ini coba habis ini kita cari lagi, semoga ketemu. Ini sampai basah-basah hujan barusan. Ya karena memang berangkatnya enggak hujan, hujannya udah reda, terus kok di tengah jalan hujan deras ya saya. Akhirnya Mimin kemana sekarang? Ke mobil. Mobil enggak ada tadi, mobil tak cari. Kabur. Kabur nang di? Enggak tahu. Paling kabur nang kuburan. Mimin. Min. Alhamdulillah. Oh, ketemu si Mimin, ketemu tadi dan hujan. Si masih belum kenal sama rumahnya. Masuk sih. Alhamdulillah. Tuh, wis ketemu. Si pintu sini mana? Di. Hei. Min? Hei. Min? Si, ini podo aja rumahnya ya. Ya, duduk. Singanteng. Ya, singanteng. Nah, ini guys. Itu lor. Aduh. Itu jadi tersangka. Mari membunuh kamu ya. Tapi soalnya ceritanya gini loh guys. Jadi si kandang burung itu kan burungnya mari dibersihin, dimandiin, terus sama Pak Le itu kandangnya ditaruh bawah, terus lupa ditinggal ngaji.
di pelataran musola gitu. Jadi belum sempat digantung sangkare. Ini si Mimin ini. Ya, naluri hewan ya mungkin ya. Tidak tahu bukan. Kita enggak nyalakan siapa-siapa. Emang sudah waktunya kayak gitu sih, enggak boleh. Yes. Alhamdulillah, semoga kerasan di rumah barunya. Ayo. Sini Min. Ternyata ya naluri hewan ya mungkin masih adaptasi. Tapi sempat ngambek, purik. Tak kasih makan gak mau. Tak panggil gak mau. Ini ya, ini wangi. Min. Ini tuh kan ngalih-ngalih gelap. Aduh, nasibmu. Min. Sini 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 sini. Nasibmu apa, Min? Ini guduk permainanmu, Min. Ngomong apa sih? Iki Mbok Nia. Mimin, ini Mimin. Ketemu bahasa semua.